Malaysia! Terima kasih kerana anda memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah. I love you. Assalamualaikum semua. Bersama Datin Corny dijemput khas di sini. Welcome to Gokoci TV. Hari ini Datin Corny nak gosip-gosip sikit pasal Zarina Zainuddin sekolahkan makcik Kemboja, hantar balik Kemboja baru tahu. Kecoh di media sosial sejak semalam, usahawan berasal dari Kemboja membuat kenyataan sensitif mengenai orang Melayu. Katanya, orang Kemboja lebih rajin berbanding orang Melayu yang disifatkan pemalas. Namun, usahawan ini sudah tampil memohon maaf. Terbaru, pelakon yang merupakan usahawan pulut kuning, Zarina Zainuddin, menyela Madam Maria berkata, tak kira orang apa sekalipun, mesti ada golongan yang rajin dan pemalas. Jadi, tak adalah kalau ada yang melabelkan malas dan rajin seseorang itu berdasarkan asal-usulnya. Dengan tegas, pelakon ini berkata, orang Melayu pun ada yang rajin, bukan orang Kemboja je. Malaysia! Terima kasih kerana anda memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah, I love you. Tiba. Sudah usah dia. Okey, Cik Yang nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. So, hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tidak perlu nak bertanggungjawab. Cik Yang suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.